Sistem PO dan ini DP untuk Mas Adi membayar DP sebesar setengah dari harga tertera 5.500.000. Ini tanggal 17 Juli 2020 ya. Jam 2 siang 14.00 waktu Indonesia bagian barat. Belinya di Putra Surya Mini Trail Jember. Saya penjualnya, Bro. Mas Adi pembelinya. Jadi ini ada barang bukti ya, ini dokumentasi. Karena Mas Adi yang beli, bayar 5 juta harus ada dokumentasi ya. Uangnya 5.500.000 ya. Ini Mas Adi yang beri, saya yang nerima. Oke, nanti saya kasih Mas Adi barang bukti sebagai bayar DP. Oke. 17 Juli 2020. 1 unit NK 110 cc MXGP 4 tak manual. Pembelian sistem PO pre-order. Oke. Matur nuwun Mas Adi dari Bangsal. Iya, Bangsal. Dari Bangsal Badean, saya dari Jember. Unboxing 110 cc 4 tak MXGP. Yes. Ini motor cross. Perakitan MXGP 110 cc manual 4 tak non kopling dilakukan malam hari, Bos, karena besok deadline si pemesan mau mengambil orderannya, Bos. Bersama mekanik Erwin di Putra Mitril Jember 0896092202 Jalan Ahmad Yani Gang nomor 10 Jember, Jawa Timur. Yang mau mini trail 50 cc 2 tak ada mesin ruput. Kalau mau 110 cc bisa pre-order, Bos. Barang PO besok diambil, otomatis ngerakitnya sampai dini hari ya. MXGP serat lenka ya. 110 cc 4 tak manual. Manual ini ya, manual ya. Manual, manual double starter. Di lembur tengah dini hari ada sampai ini jam 2 dini hari sudah ya. Ini ada Lenka GPR 50 cc 2 tak. Ini punya sendiri sih, dipakai anak. Dan ini ada second yang mau Lenka STD mini GP ya. Dan ini punya sendiri juga. Ini yang buat menghasilkan duit 50 cc. Dan ini udah dirakit, ntar tinggal ganti oli ya. Soalnya oli yang di dalam mesin kan udah lama, oli dari pabrik. Nah, mesin gak nyala, daripada ntar ada apa-apanya kan baik diganti ya mesinnya. Oli mesinnya ya. Tap oli, Bos. Soalnya oli dari iya emang bagus, cuman kan olinya kan karena udah lama di ikut lagi bensin tuh. Ada itu. Cuman kan karena lama. Oke, ayo ganti oli. Aku oli netral kali ini. Hah? Ganti oli, Bos. Olinya dikasih yang baru, Bos. I know what you know. Turunnya mendadak dan berat. Ganti oli, Bos, biar kering. Krayan barang baru.
Oke. Mantap.